Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sebrozon. Alam kubur merupakan satu fase yang akan kita lewati sebelum hari kebangkitan. Keberadaannya menjadi salah satu hal yang ditakuti semua manusia. Sebab di banyak riwayat dijelaskan bahwa besar kemungkinan di alam kubur manusia akan mendapatkan siksa sebagai imbas dari keburukan yang kita terbiasa melakukannya di dunia. Satu di antara hal mengerikan yang ditakuti manusia adalah adanya himpitan kubur. Pertanyaannya, apakah himpitan ini akan menimpa semua manusia tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang beriman, ataukah hanya diberlakukan bagi manusia-manusia tertentu saja? Terdapat perbedaan pendapat yang kuat di tengah ulama. Apakah orang-orang yang beriman akan mengalami penghimpitan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa aulia ataupun orang-orang soleh tidak mengalami penghimpitan di alam kubur. Namun pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan Al-Munawi, bahwa orang-orang yang beriman, selain para nabi dan rasul, mereka semua mengalami penghimpitan tanpa terkecuali, sebagaimana zahir dari hadis Aisyah radhiallahu anha. Oleh karena itu, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in berkata, tidak ada yang selamat dari penghimpitan, bahkan Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat. Padahal, satu sapu tangan beliau itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak hanya itu, bahkan anak kecil yang belum terkena beban syariat saja terkena penghimpitan. Sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang anak kecil yang meninggal, andaikan ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Apabila disebutkan bahwa orang-orang yang beriman juga mengalami penghimpitan, lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang pasti, walaupun orang-orang yang beriman mengalami penghimpitan di alam kubur, namun bentuknya berbeda dengan yang dialami orang-orang kafir dan munafik. Terdapat dua pendapat ulama dalam permasalahan ini. Pertama, penghimpitan yang mereka rasakan adalah penghimpitan maknawi yang berupa rasa takut dan gelisah, bukan penghimpitan kubur secara hakiki. Demikian seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Taimi rahimahullah. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan, bentuk penghimpitan di alam kubur itu pada asalnya karena bumi bagaikan ibu bagi manusia. Di sana mereka diciptakan, kemudian tiba-tiba ia tidak lagi berada di bumi untuk waktu yang lama. Ketika anak-anak bumi ini dikembalikan kepadanya, maka ia merasakan kesempitan, sebagaimana sempitnya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Pendapat yang kedua menyebutkan, bahwa penghimpitan yang mereka rasakan adalah penghimpitan hakiki, namun hanya sebentar saja. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, seorang mukmin yang sempurna imannya akan mengalami penghimpitan, kemudian dengan cepat segera dilepaskan. Sedangkan seorang mukmin yang ahli maksiat akan diperlama penghimpitannya, sedangkan penghimpitan orang kafir akan selamanya dihimpit atau hampir selamanya. Kapan terjadi penghimpitan di alam kubur? Penghimpitan di alam kubur terjadi sebelum pertanyaan dua malaikat. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Ar-Ramli rahimahullah. Beliau mengatakan, penghimpitan di alam kubur terjadi sebelum pertanyaan dua malaikat. Di sisi lain, Al-Muzanni rahimahullah dalam syarah sunnah beliau mengatakan, kemudian mereka setelah mengalami penghimpitan, mereka akan ditanya oleh malaikat. Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh perkataan dari Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan, hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa seseorang ketika ia berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur dengan benar, maka akan dilapangkan kuburnya. Jika hadis tentang penghimpitan itu sahih, maka maknanya pertama kali ia masuk ke dalam kubur, ia akan dihimpit oleh kubur, kemudian akan dilapangkan setelah menjawab pertanyaan. Itulah sekilas penjelasan tentang gambaran bagaimana penghimpitan kubur akan terjadi pada manusia. Semoga kita termasuk dari manusia yang dimudahkan saat melewati fase alam kubur, serta semua fase setelahnya.
Sekian video kita kali ini. Kalau kamu menyukai sajian video seperti ini, jangan lupa like videonya dan subscribe channel Sbrozone agar kita makin dekat di hati. Wassalamualaikum.